malam di sini bagus ini. Mulai turun perlahan-lahan. Turun perlahan-lahan. Ya. Kita naik andong. Kalau dada juga ada. Ngikut-ngikut bro Sumatera kamu. Mantap. Cuman nih ya berani, cuman agak lambat sedikit. Ya udah hebat nah. Wawancar udah kasat. Rumput tampang ini lebih. Udah teman-teman. Alhamdulillah. Biarpun agak goyang dan proses turunnya dapat challenge dari Kang Katoy, suruh coba ikutin gaya Spiderman. Ini Spider Mule kalau ya. Tapi bener-bener teman-teman, rasanya di sini nih tangan merah. Pernah Kang Yaim coba membawa dugan semuatan seperti ini, tapi jatuh. Resikonya karena bebannya berat. Limbung ataupun goyang. Jadi saya ingin merasakan, sebelumnya saya udah dibelahin dugannya nih. Nah, jadi kualitas dugannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Jadi karena prosesnya masih banyak, ini baru 2 pohon nih. Nanti kita lanjut lagi sana. Jadi ini mau kita antar dan saya ikut coba merasakan mungkin apa yang membuat Kang Katoy tetap semangat, dan saya ingin merasakan coba siapa ya bagaimana membawa ini. Yuk ikutin terus yuk. Ini belum jalan aja udah kerasa goyang. Oh kontak nggak mudah yang kita bayangin. Jadi setang ini goyang gini, dan kalau nggak kuat-kuat nahan setang bisa rubuh. Kecil Kang, kalau Kang Kato ngangkat ini sendiri, kita berdua. Nggak kuat kan? Nah, kita terusin dan kita suruh Kang Kato lagi di sana. Baru 2 pohon. Ini emang bener susah deh, aduh disini kurap juga orang ini diket ini. Bener-bener ini
Tuh, selesai mengikat, kita tinggal ngebunuhnya. Dibunuh. Kita turunkan. Turunkan perlahan-lahan. Pelan-pelan buah dugan turun. Nah, coba apa lagi? Minum. Di mana di sini bagus ini. Mulai turun perlahan-lahan. Turun perlahan-lahan. Kalau dada semua ada. Gak apa-apa enak lepas tangannya. Melayu saja. Ngikut-ngikut perlu Sumatera kamu. Mantap. Cuman nih ya berani, cuman agak lambat sedikit. Ya udah hebat nah. Wawancar udah kasat. Sudah teman-teman, alhamdulillah, biarpun agak goyang dan proses turunnya dapat challenge dari Kang Katoy, suruh coba ikutin gaya Spiderman. Ini Spidermul kalau ini, tapi benar-benar teman-teman rasanya di sini nih tangan merah karena untuk menjaga ini apa tali tambang ini untuk nahan badan. Kalau untuk naik turun ini udah ketiga kalinya, nggak tahu, luar biasa, the best. Ini pemanjat profesional. Jadi nggak cuma kelapa ya, kelapa di ini air lumayan bagus. Di Bandar Lampung khususnya Teluk Betung ini hampir semua pemborong-pemborong kenal dengan Kang Katoy. Dan jika teman-teman ingin berkenan dengan jasanya untuk panen segala macam buah yang sekiranya pohonnya besar, tinggi dan lebar, bisa komentar di komentar dan mudah-mudahan akan saya sampaikan ke beliau. Oke? Dan memang melelahkan beneran. Udah nggak bisa berkata-kata lagi dan kita terusin nanti. Abang-abang kita ini mau main-main katanya, ini ngeliatin. Abang gak percaya manjat. Ini baru bukti manjat. Udah mulai tinggi ngelewatin batas ini. Tuh, 20 meter lagi tingginya nih, Pak.
Ush. Awas, Kang. Terus. Aduh, ada di pohon-pohon gitu, bagaimana itu caranya ini? Saya udah sampai bawah, Bang Uplis nyangkut ya di atas ya. Rekan-rekan saya nyangkut, iya. Aduh, pingsan juga jatuh. Aduh, kalau juga nyangkut, iya. Rupa-rupa ngoncat lagi. Kalau tidak bersih, tidak ganteng ini bulu-bulunya ini. Langsung ngelapak, Bang, kita lihat jalan rumah ya. Nang di lapak ya? Dua jalur. Kedua, atau mungkin juga mau nggak ancak ngelipar. Hah? Mungkin juga. Apa? Mengelapak mah. Ya, mau narap langsung ngelapak. Iyalah. Orang mau nimbang nih, Jan. Iya. Orang dihitung dikit. Dihitung kada apa. Oh. Wis rampung tahun unduhane. Pak. Bisa Allahu Akbar pun. Dia kan berarti jam papa. Oh. Ngenyut. Di karcer ya. Karcer ini kan kagoy bukan itu doang. Enggak ada tinggi. Goyang doang. Ya, kita mulai berangkat pelan-pelan. Iya. Bantuin. Inilah teman-teman kediaman Bapak Katoy. Nah, itu beliau adalah istri dan anaknya. Oh, stok dugaannya banyak.